Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman 'alaihi wa alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Imam, Tuan Nazir, Datang Kuasa Masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah kita dapat sama-sama yang apa kita panggil bersama, masih dapat bersama menghirup udara Allah Subhanahu wa taala. Masih kita diberi keizinan untuk hidup di buminya dan kita dapat tambah baik diri kita. Bila ditanya kepada Imam Al-Ghazali, kenapa aku masih dibangkitkan pada pagi ini, pada hari ini? Kita tidur tu sebenarnya dikira separuh mati, tapi kenapa aku masih dibangkitkan pada hari ini? Kata Imam Al-Ghazali, sebab Allah nak bagi kebenaran, nak bagi izin untuk kita bertaubat. Taubat ni sebenarnya bukannya astagfirullah tu. Taubat ni tambah baik. Kita berubah. Bila sebut dalam perkataan tambah baik atau berubah, kadang-kadang kita tak perasan. Itulah taubat. Kita nak sebut taubat juga. Taubat tu kena berubah. Dia tak boleh taubat cakap saja. Ya, taubat dah tak nak buat. Belum lagi tu. Dia kena berubah barulah dikira bertaubat. Sebab dia kena tinggal yang lepas, menyesal dan buat baik. Nah, itu namanya berubahlah, perubahan. Saya kalau cakap dengan orang muda, saya tak sebut taubat. Dia tak berapa sampai. Kita cakap ajak berubah, dia faham. Biarlah dia tak faham bahasa Arab pun tak apa. Untuk peringkat-peringkat tertentu. Tuan-tuan dan puan-puan, tajuk malam ni saya diberitahu oleh Tuan Haji Ayub. Dia kata bercakap pasal dakwah dalam keluarga. Tak sempat rasanya maghrib dengan isyak ni nak cakap pasal dakwah dalam keluarga ni, nak terus sampai faham dengan dakwah keseluruhan tu. Tapi kita ambil masa ni untuk memperingatkan diri kita lah, mana-mana yang sikit-sikit mungkin tak banyak, balik dapat buat perubahan sikit, itu dah kira baguslah tu. Ya, dah kira taubat lah. Menambah baik jadi ibu bapa, menambah baik jadi anak-anak. Saya tengok anak-anak pun ada juga kena rai juga. Ada orang tanya saya, dia kata pasal apa budak-budak tak berapa suka dengar kuliah maghrib. Jawapan dia mudah, kuliah maghrib untuk orang tua. Ada juga orang tak faham tu. Dia kata sepatutnya kita kena ajar budak-budak dengar kuliah maghrib sama. Saya kata kita kena tukarlah cara kuliah maghrib kita kalau nak suruh budak-budak dengar. Sebab kaedah dia berbeza, tuan-tuan. Kita ni tamak kadang-kadang. Guna satu cara nak suruh berkesan semua orang, tak jadi. Itu yang kegagalan dakwah kita. Kaedah dakwah di masjid lain. Kaedah kalau kita buat permainan lawan game, ya, lawan Dota 3 dekat masjid, saya rasa Tok Imam pula yang tak turun. Orang tua-tua pula yang tak turun. Ya, budak-budak saja. Sebabnya kesesuaian. Kita buat pertandingan sepak takraw kat depan-depan masjid. Orang tua tak turun dah, nak lipat net pun tak larat, nak lipat takraw macam mana? Ya. Orang muda pula yang turun. Itu namanya kaedah, tuan-tuan. Jadi kita ambillah kesempatan sikit nak cakap pasal mungkin dalam konteks kaedah tu sikit je, kaedah. Nak cerita yang mana yang sempatlah. Saya rujuk buku yang saya tulis sendiri, tuan-tuan. Buku dia namanya Dakwah Santai Tapi Sampai. Ya. Ada ramai juga yang tegur saya. Dia kata zaman sekarang ni umat manusia makin lama makin degil, dia kata. Tak boleh dah nak dakwah santai-santai. Dia kena dakwah bantai baru sampai, dia kata. Saya kata terpulanglah masing-masing, terpulang. Kalau kampung tuan-tuan sesuai dengan cara bantai, buatlah. Saya tak tahu.
Tapi yang saya pengalaman setakat saya jumpa, saya tengok ramai orang tak suka bantal. Itu bagus dah tadi pasal pengerusi dah perkenal sikit, saya pun nak sambung sikit je supaya tuan-tuan tak salah faham dengan saya ni. Saya belajar awalnya bahasa Arab dan ilmu wahyu. Jadi ustaz lah, orang panggil ustaz. Mengajar pun mengajar di Akademi Pengajian Islam Contemporary UITM. Jadi ustaz lah, orang panggil ustaz lah, senang cerita. Saya sambung bidang master saya dalam bidang sains. Dan saya sambung lagi bidang PhD dalam bidang psikologi pula. Jadi agak berbeza lah, agak berlainan sikit. Cuma tuan-tuan, pergilah ke bidang sains ke, pergilah ke bidang psikologi ke, sumber rujukan kita tetap Quran dan hadis. Yeah. Tak payah sebut sebenarnya sains Islam. Sains yang bersandar pada Quran hadis, sains Islam lah. Saya kata pendidikan dalam keluarga memerlukan psikologi. Ada juga orang tanya, ustaz tak cukup ke Quran dengan hadis? Kenapa perlu psikologi? Saya kata dalam Quran penuh dengan ilmu psikologi. Kita jangan duk ingat Al-Quran baca saja, bukan. Ya. Dalam Al-Quran penuh dengan ilmu psikologi. Ada satu masa saya sebut, saya kata Rasulullah ahli psikologi. Lepas habis ceramah ada yang datang jumpa saya. Dia kata, ustaz, saya rasa ustaz kena perbetul sikit. Saya nampak ustaz dah salah. Nabi adalah Rasulullah, dia kata. Saya kata yang tu saya tak pernah nafi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Habis tadi ustaz kata ahli nabi tu psikologi? Saya kata disebabkan dia menjadi Rasulullah, itulah dia mahir pelbagai bidang, ya. Sebab itu dia mahir dengan psikologi. Sebab itu dia mahir dengan ilmu sains. Kalau kita nak sebut nabi tu pakar sains pun betul, ya. Tapi ada orang dia tak berapa biasa dengar, dia rasa pelik. Dia kata tak boleh, nabi tu Rasulullah, tu je. Saya kata itulah punca kita salah faham sebenarnya. Bila orang bercakap sains, kita kata dia bukan ilmu agama. Dan kita sedar tak sedar, kita sebenarnya sendiri dah terpengaruh dengan sekular. Ya. Kita sendiri yang memisahkan hidup dunia dengan hidup akhirat kita. Kita sendiri yang memisahkan agama daripada kehidupan. Ya. Tak payah kata kat orang putih lah, kita yang buat sendiri. Pergi masjid, kena pakai pakaian masjid. Keluar daripada masjid, pergi ke pusat akuatik pula. Ha. Ya. Dekat masjid dia tanda pakai kopiah, right. Pakai tudung, right. Maknanya boleh. Pakai seluar panjang, right. Boleh masuk masjid. Tapi kita pergi pusat akuatik, pakai seluar panjang, pangkah. Seluar pendek pun pangkah lagi tuan-tuan. Dia kena pendek sangat baru boleh. Ya. Ah, yang tu kena perbetulkan. Yang tu kena perbetulkan. Sepatutnya pergi ke pusat akuatik, saya kata itu adalah tempat ibadah. Termenung sekali lagi. Pusat akuatik ialah pusat ibadah tuan-tuan. Sebab itu adalah tempat sunnah Rasulullah. Rasulullah sebut dalam hadis terang-terang, hadis sahih, ajarlah anak kamu berenang, salah satunya. Ya. Nak berenang dekat mana? Takkan dekat masjid. Ya. Siapa berenang kat masjid, gila tuan-tuan. Kecuali masjid ada kolam lah. Nak berenang kena pergi kolam. Anak murid saya tanya, ustaz nak pergi mana? Saya kata nak pergi kolam. Buat apa ustaz? Saya kata buat ibadah sikit. Termenung dia. Buat ibadah dekat kolam renang. Ya. Sebab apa? Dalam kepala kita, kita dah set kolam renang tempat maksiat. Itu salah dia. Bila kita nak betulkan? Ya. Tuan-tuan, bila saya sebut saya tu macam-macam, saya harap tuan-tuan jangan salah faham lah. Saya kadang-kadang cakap tu jadi macam-macam juga. Cakap macam ustaz ni, dia biasanya dia sebut sikit-sikit, dia sebut Quran, sebut hadis. Itu kita anggap ustaz. Ya. Bila cakap sikit ayat Quran, sikit hadis, tu ayat ustaz lah. Dan saya cuba bercakap macam tu juga. Tapi pada masa yang sama, saya cuba juga bercakap macam ahli psikologi. Orang psikologi dia bercakap benda betul.
yang saya jumpa dalam diri saya sebagai ustaz, saya tak kata ke ustaz lain, bukan. Saya duduk dalam dunia yang, dalam dunia-dunia tu, dalam alam tu, saya lalui sendiri. Saya terima bila orang sains, dia kata orang ustaz-ustaz ni suka kata ke orang, tak ada bukti. Saya tahu ustaz-ustaz marah, tapi saya tak nak marah dah dekat orang sains, pasal bila sedar benda tu betul. Bila kita jadi ustaz, kita rasa kita betul semua. Itu salah. Yang tu salah. Bila kita jadi ayah, kita rasa kita semua betul. Anak salah. Itu salah. Bila kita jadi cikgu, kita nak anak ikut semua cikgu cakap. Itu salah. Sebab tidak ada seorang pun yang betul dalam dunia ni 100%. Itu kepercayaan dalam pendidikan psikologi. Saya kata itu sama dengan Quran. Sama dengan hadis bagi tahu. Tak ada manusia sempurna, tuan-tuan. Cuma kadang-kadang kesombongan kita, Imam Ghazali dia sebut ada 4 penyakit yang mudah menyerang orang baik-baik. Pasal kita cakap dalam masjid ni orang baik-baik ni. Kalau cakap dekat pasar malam, kita tak cakap pada ni. Cari kesesuaian dia. Orang datang masjid ni orang baik-baik. Tapi ada 4 penyakit yang mudah serang orang baik-baik. Saya tak nak kata siapa-siapa, bukan. Cek diri sendiri je. Saya pun cek diri sendiri. Mudah sangat kita rasa riak. Sebab orang jahat dia tak rasa riak. Ui, aku jahat. Tak ada. Aku miskin. Tak ada. Bila kita ada duit banyak, itu kita nak menunjuk-nunjuk ke orang. Bila kita ada kebaikan, tuan-tuan. Bila ada kelebihan. Kita selalu pergi masjid, kita rasa nak lalu depan rumah orang biar orang nampak. Tu. Kalau tak pergi masjid, tak jadi benda tu. Riak ni menunjuk-nunjuk. Bila baik baru menunjuk. Yang kedua, sum'ah nama dia. Sum'ah ni suka cerita kat orang, nak suruh nampak kita baik. Sebab itu istighfar banyak-banyak supaya jangan ada rasa kesombongan. Nanti dia berkait dengan takabur pula. Bila kita sombong, kita akan mula bercakap, nak cerita dekat orang benda-benda yang kita bagus. Dalam grup WhatsApp, ramai-ramai tu kadang-kadang kan, macam-macam jenis orang ni. Tapi orang kita tak tahu, tak apalah. Orang kita tak tahu, kita check kita. Pukul 2:30 pagi, kita update dalam WhatsApp. Alhamdulillah, dah selesai 8 rakaat tahajud. Ini nama dia suka cerita ke orang. Tapi kalau orang cakap dalam grup WhatsApp kita, kita anggaplah baik sangka. Kita anggap dia nak bagi motivasi kat kita. Tapi kalau kita yang cakap, cuba kita check. Sebab kita tahu kita tak tahu orang. Pukul 2:30 pagi dah lepas, bagi salam semua, nak bagi tahu kat orang. Alhamdulillah, 8 rakaat. Jom solat tahajud. Nampak macam baik tu. Tapi kita check hati kita, tuan-tuan. Yang ketiga, pasal masa tak panjang ni, dia pendek-pendek dia huraian dia. Yang ketiga, riak, sum'ah, takabur. Takabur ni sombong. Dia cakap besar. Biasanya orang bagus-bagus lah yang cakap besar. Pasal dia kalau orang bodoh-bodoh, tak reti cakap besar. Bodoh nak cakap besar macam mana? Yang cakap besar ni biasa orang kaya. Orang baik. Dan yang keempat, Imam Ghazali kata ujub. Tuan-tuan, mudah sangat. Saya tanya saya. Bila kita pergi masjid contoh, lepas tu kita lalu ikut pasar malam, ramai orang kat pasar malam tu. Ada tak terdetik dalam hati kita? Apa-apa, tak kira lah apa-apa. Lah, ramainya orang duduk kat pasar malam lagi. Diorang ni tak ingat nak pergi masjid ke? Itu ujub nama dia. Mudah sangat masuk. Kita dah pakai kopiah, pakai baju Melayu, pakai kain plekat, dah elok, cantik. Kita tengok ada budak-budak pakai seksi. Apa detik dalam hati kita? Alah, budak-budak muda ni. Tak terfikir ke nak tutup aurat? Itu ujub nama dia. Kita rasa kita bagus sangat. Ujub ni nama dia ajaib dengan diri sendiri. Aku tak faham lah diorang ni. Itu ujub lah tu. Ujub lah. Orang lain je salah. Dia je yang bagus. Dan bila kita ada kelebihan, sepatutnya lagi banyak kelebihan, lagi tawaduk kita. Tapi Imam Ghazali kata itu 4 penyakit yang mudah sangat menyerang
menyerang hati orang baik-baik. Itu kena jaga-jagalah. Bukan-bukan jangan tanya orang sebelah, jangan kata kat orang. Ya. Yeah? Jangan tanya orang sebelah, kau macam tu ke? Tak ya. Kita check diri kita sendiri. Ya. Yeah. Selalu pergi masjid dengan ikhlas. Kalau masih datang juga sekali-sekala, ya. Yeah? Aku nak lalu kat depan rumah dia lah. Kok dia nampak aku, lama-lama dia rasa nak ikut juga pergi. Tujuan dakwah lebih banyak ke tujuan menunjuk lebih banyak? Itu kena jaga tu. Ini tuan-tuan yang kita sebut dalam kehidupan berdakwah kita. Sebab orang yang nak dakwah orang biasanya dia ada kelebihan. Ya, kita tak kata kita tunggu kita jadi sempurna, tapi kita ada kelebihan. Sebab itu kita ajak orang untuk sama-sama melaksanakan perkara kebaikan. Mak ayah dalam keluarga ni tuan-tuan, dia saya pasal nak buat ringkasan je ni. Buku ada 400 muka surat, buat ringkasan setengah jam. Itu memang kelas streaming dia panggil, ya. Kelas orang yang kalau kat sekolah tu kelas yang menjadi kepercayaan pengetua lah untuk dapat straight A. Ha, kelas awak cerdik. Kita laju-laju sikit tak apa, ya. Dalam dakwah ni dia ada 5 rukun dia panggil, 5 perkara. Yang pertama da'i. Kita kena kenal pasti kita da'i ke kita mad'u. Kalau kita da'i ada ciri-ciri da'i, kalau kita mad'u ada ciri-ciri mad'u. Da'i bila ada penyakit 4 tadi tak berjalan tuan-tuan, tak berjalan. Da'i yang sombong, da'i yang ujub, da'i yang riak, da'i yang sum'ah, tak berlaku dakwah. So kalau kita rasa kita ni da'i pendakwah, buang penyakit-penyakit tu dulu. Yang kedua, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasal kita letak tajuk kita ikut cara Rasulullah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ajar dekat kita dakwah ni mesti berlaku dengan penuh kasih sayang tuan-tuan. Rahmah. Dakwah itu rahmah. Siapa yang ajak orang buat baik tapi dalam keadaan marah-marah tak jadi, ya. Kita marah anak kita, nak suruh anak kita berubah, tak berapa jadi tuan-tuan. Cikgu disiplin marah dekat anak murid bila? Bila anak murid lompat pagar sekolah. Masa tu dia marah. Tak jadi. Dakwah dalam keadaan marah tak jadi. Sayyidina Umar dia nak bunuh musuh pun dia tak bunuh dalam keadaan marah. Pasal dia takut marah itu mengganggu pahala jihad dia, pahala perang dia. Dia nak bunuh seorang musuh, musuh tu ludah dekat dia. Dia rasa nak marah pasal orang tu ludah kat dia. Dia lepas orang tu. Dia kejar balik lepas tu. Bila dia dah tak marah. Pasal dia niat bunuh musuh sebab jihad. Bukannya sebab marah dia buat dekat dia tadi. Musuh tu musuh Allah. Bukan musuh dia. Sampai macam tu sekali. Dan kita duduk sibuk dengan konsep pendidikan kita, pendidikan cara nak menghukum, pendidikan. Saya kadang-kadang risau juga tuan-tuan. Saya tak kata betul atau salah. Pandangan saya risau juga dengan apa tu suasana maklum balas daripada masyarakat kita bila berlaku kes cikgu pukul pelajar, lepas tu cikgu kena saman. Lepas tu kita macam-macam timbul lepas tu macam-macam. Dia jadi isu. Dan saya tak nak cakap pasal isu, saya tak nak cakap pasal hari tu reporter tanya saya, surat khabar tanya saya. Saya tanya balik. Saya kata apa yang berlaku bila dia tak boleh bagi cerita yang betul, tepat. Saya kata saya tak nak komen apa-apa. Kita ni kadang-kadang suka komen, tak tahu apa-apa pun komen. Itu yang jadi huru-hara masyarakat kita. Kalau kita terlibat samalah, kalau kita tak terlibat tak apa, biarlah, tak berkaitan dengan kita. Bila kita tanya, contoh. Betul ke cikgu pukul anak murid? Boleh ke cikgu pukul anak murid? Saya kata saya tak tahu. Ya. Sebab saya tak tahu cikgu tu pukul kenapa. Kena tanya dia lah. Tapi Ustaz, boleh ke cikgu pukul anak murid? Saya kata, nak tahu dulu kenapa. Tuan-tuan, yang suka beri hukum cepat ni, dia rasa dia bagus. Ada perasaan tu. Balik cek. Bila saya dulu, masa sebelum saya jumpa orang-orang, kawan-kawan saya yang bidang-bidang sains ni, tuan-tuan, pasal dia ada beza. Satu yang saya nak cerita sikit tadi tu. Dia berkait dengan dakwah. Masa saya
duk belajar pengajian Islam, kita jadi ustaz. Ini tak sentuh ustaz lain ni, bukan eh. Saya ada ramai juga yang jumpa saya, dia kata dia tak seronok pasal saya duk cerita kat orang pasal ustaz tak bagus. Saya kata ada ke ustaz yang bagus semua? Kita ada masalah bila kita tak nak orang tahu yang kita tak bagus. Ya. Sedangkan cara sahabat-sahabat Rasulullah dulu diajar, dia mengaku dia tak bagus, dia tak mengaku dia bagus. Lagi tinggi ilmu seseorang tu, ada seorang ulama dia kata tiga lapis ilmu. Bila dia belajar satu-satu ilmu, dia ada ilmu, maka dia rasa dia tahu semua benda. Ha, ini peringkat pertama. Yang kedua, bila dia belajar lagi, tambah lagi ilmu tu, dia mula rasa ramai orang lain yang lebih tahu pada dia. Dan bila dia belajar lagi tinggi ilmu, dia akan temui bahawa dia banyak tak tahu apa-apa. Ha. Maknanya kalau siapa yang rasa tahu semua benda, dia baru belajar sikit. Lagi banyak dia belajar, dia akan jumpa lagi ramai orang lebih pandai. Lagi banyak dia belajar, akhirnya dia mengaku dia jahil banyak benda. Orang yang mengaku jahil itulah yang biasanya banyak ilmu. Yang mengaku ilmu baru level pertama. Itu mengikut ulama tadilah. Kita ni kadang-kadang tuan-tuan, bila orang tanya apa-apa cepat nak menghukum. Saya jumpa dengan kawan-kawan saya, sebab ni dalam bidang ilmiah. Bila kita buat kajian, orang sains lain kajian dia. Orang sains dia buat kajian, dia nak bukti. Dia mesti bukti. Alkali campur asid, dia jadi neutral. Apa bukti neutral? Letak kertas, pH, dia jadi 7, tuan-tuan. Bila kertas pH tu 3, tak payah sebutlah. Tapi dia neutral. Orang tak nak dengar. Saya yakin dia neutral. Walaupun dia 3 pH, tak ada orang nak dengar. Itu sains. Sains dia nak bukti. Kalau kita kata, saya ada kereta besar. Berapa besar? 2 meter lebar dia. Okey. 2 meter lebar untuk kereta besar, dia kata. Tapi saya ada kereta besar. Berapa besar kereta tu? Besarlah, besar. Besar sangat. Ha, ini yang jenis suka bercakap tak ada bukti. Dalam sains dia tak terima benda tu. Dan dalam ilmu menilai ataupun menghukum, dia perlu bukti. Dalam bab akidah, yes. Betul yang ustaz-ustaz selalu kata, tak boleh semua benda nak kita bukti secara saintifik. Tapi dalam bab menghukum, dia mesti ada bukti. Sebab itu hakim ada seorang saja satu daerah. Qadi ada seorang saja satu daerah. Dai ada ramai. Nahnu du'atun walasna qudatun. Kita ni pendakwah, bukannya penghukum. Kalau semua orang nak bagi hukum, huru-hara daerah tu. Seorang je hakim. Hakim ni pun satu-satu kes punyalah lama dia ambil masa nak kumpul bukti. Dia tak buat mudah-mudah. Tapi kita ni yang tak jadi hakim, mudah je bagi keputusan. Dulu saya, tuan-tuan, dulu saya perasan juga bila kawan-kawan duk tegur tu, saya kata betul jugalah. Ya. Bila kawan saya dia kata, kalau kita buat kajian, kita nak katakan apa-apa dekat orang, kita mesti buat pembuktian dia, test dalam sains. Ustaz-ustaz ni memang suka kata ke orang tak ada bukti eh? Dia tanya saya. Saya ustaz. Ya. Saya rasa macam geram juga, nak marah. Ha. Saya tanya dia, saya asal kau cakap macam tu? Dia kata, kau ambil khutbah ni, kau tolong baca. Saya pun ambil lah khutbah tu. Bukan tak rajin, baca khutbah. Lama juga, lama dulu dah baca. Saya pun baca lah dalam khutbah tu. Hari ini anak-anak muda kita semakin jauh meninggalkan ajaran agama. Anak-anak muda kita semakin jahil dengan ilmu agama. Mereka tidak lagi menghormati ulama-ulama. Oh, contoh. Dalam khutbah yang dia bagi. Dia kata dah. Cukup. Aku pun takut kau banyak dosa, dia kata. Orang sains tegur ustaz bab dosa pahala. Tak kegeram kita. Dahlah, dia kata, ustaz, aku takut kau banyak dosa, dia kata. Asal pula? Ya. Dia kata, kau tak sedar kau kata kau orang. Kau kata anak muda tak ikut ajaran agama, anak muda jahil. Okey, aku nak tanya, kat mana kau buat kajian tu? Berapa ramai responden? Instrumen kau pakai apa? Berapa kerombak alfa, reliability, instrumen? Ya. Kesahihan? Tak ada.
Kita buat kesimpulan tanpa bukti, tuan-tuan. So, saya balik, saya kata nasib baik aku belajar sains. Ya. Ada benda dalam kehidupan kita ni perlu kepada saintifik. Ya. So, saya balik, saya termenung, akhirnya sampai kepada titik, betul lah, betul. Tak semua orang masjid betul. Banyak tak betul kita kadang-kadang. Saya tak kata tuan-tuan, bukan. Saya tak kata tuan-tuan, saya kata kat saya. Bila cek balik, banyak benda tak betul. Saya dalam jawatankuasa dakwah Selangor. Ya. Saya seronok pasal duduk dalam jawatankuasa tu pasal orang muda. Kita dapat belajar daripada sifu-sifu Tok Guru, Datuk Mufti, Datuk Pengarah semua. Kadang-kadang saya bercakap tu, bercakap bahasa orang muda lah juga. Saya kata, kenapa kita tak ambil Aznel Nawawi supaya jadi coach kepada khatib-khatib kita. Ini satu pembaharuan lah ni, idea ni. Pasal nampak ramai terkejut bila bagi cadangan macam tu. Allah, Ustaz, dia kata. Ya. Ustaz nak suruh artis ajar ulama. Saya kata, apa salahnya? Sebab dia ada kelebihan dia. Kita ada kekurangan kita. Aznel Nawawi, dia ada ilmu bercakap, tuan-tuan, dengan orang. Itu ilmu dakwah. Ya. Bila dia bercakap dengan orang, dia bercakap gembira, orang gembira. Dia bercakap sedih, orang sedih. Tok khatib kita baca khutbah bersemangat, orang tidur. Macam mana nak buat tu? Ya. Tapi bila kita sentuh pasal kita, kita rasa nak marah. Ini yang salah dia. Sebab kita suka nak ubah orang. Sedangkan itulah perkara yang paling susah nak buat. Dalam ilmu psikologi, mengubah orang adalah perkara yang paling susah kita nak buat. Mengubah diri sendiri adalah perkara paling senang. Tapi itu jadi susah juga kadang-kadang. Allah pun sebut macam tu. Allah sebut dalam Quran, Allah tak akan ubah sesuatu kaum kecuali dia ubah sendiri. Dalam ayat yang lain Allah kata, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dulu, ya. Jaga diri kita dulu. Kita suka nak jaga orang je. Tuan-tuan, saya berdepan ribu-ribu kes kekeluargaan. Kebiasaanlah, kebiasaan. Fitrah manusia. Kalau suami datang jumpa, biasanya adalah tu masalah isteri dia. Kalau isteri datang, adalah masalah suami dia. Jarang-jarang seorang datang masalah diri sendiri. Ustaz, macam mana nak buat Ustaz? Suami saya tu panas barang lah Ustaz. Saya kata, kak, dia panas barang kat siapa kak? Dia macam pelik, soalan saya mudah sangat jawapan dia kan. Kak saya lah, dia cakap. Saya kata, macam jelas je jawapan tu kak. Kalau akak mati, selesai masalah ni. Mudah sangat nak faham. Masalahnya kita. Kenapa kita tak nampak benda tu? Suami kita bukan panah barang dekat kucing. Dia bukan panah barang dekat kuali. Dia panah barang dekat kita. Maknanya kalau kita tak ada, tak berlakulah panah barang. Suami pula datang tanya lebih kurang juga. Ustaz, ada doa tak Ustaz nak baca kat isteri saya? Oh ni biasa kita, orang kita, dia nak shortcut. Saya bukan masalah nak doa tu, nak shortcut tu yang kena betul kan. Dia nak shortcut. Sekali baca doa malam ni, baca embus, esok jadi. Tak boleh tuan-tuan, tak ada. Nabi SAW berdakwah 23 tahun. Ya. Kalau Nabi boleh buat macam tu, Nabi turun semalam je baca doa naik balik. Tak pun mati. Tak boleh. Ya. Itu yang hari tu Ustaz Datuk Badli Shah faham. Dia sebut, dia kata, pelik juga perangai kita ni. Serba-serbi nak cepat. Usaha tak ada. Dia rasa doa tu usaha. Doa tu doa. Usaha kena usaha. Ya. Dia pergi jumpa Ustaz. Dia bawa air botol. Dia suruh Ustaz baca Yasin. Buat balik minum ke anak dia. Esok masuk periksa, InsyaAllah boleh jawab. Ya. Air Yasin tu ada barakah dia, tuan-tuan. Ada barakah dia. Tapi tak cukup air Yasin saja. Kalau setahun tak belajar. Daripada awal tahun tu kena usaha belajar. Air Yasin tu doa, barakah ayat Quran. Kalaulah dia kata air Yasin boleh mengubah orang, kenapalah buat sebotol je? Panggillah Ustaz tu datang rumah, baca Yasin tepi tangki.
minum air yasin tiap-tiap hari, mandi air yasin. Nampak macam saya buat main, bukan saya buat permainkan air yasin, bukan. Tapi kadang-kadang kita betulkan kita lah, salah macam tu. Ya. Saya pula tambah dekat Ustaz Badlishah, saya kata, cantik Ustaz cadangan tu. Patutnya kita panggil semua Ustaz-Ustaz baca yasin dekat empangan ramai-ramai. Satu Malaysia minum air yasin. Tapi air yasin tidak mengubah 100% macam tu. Ya, dia adalah salah satu doa, salah satu keberkatan. Ya. Ya, dalam kerukunan rumah tangga pun saya tak pernah tertinggal untuk sebut. Kita hendaklah mengimarahkan rumah kita, itu pesanan Nabi. Ya. Rumah kita jangan jadi macam kubur. Suburkan dia dengan Quran, suburkan dia dengan solat. Saya sebut dua, solat dengan Quran, pasal dia kunci dua ni. Ya. Quran dengan solat. Solat dengan doa samalah, solat dengan doa samalah. Solat ataupun doa itu adalah komunikasi kita kepada Allah. Kita bercakap dengan Allah. Kalau putus bercakap dengan Allah, maka sunyilah rumah kita. Tidak ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Solat bercakap dengan Tuhan. Baca Quran, Tuhan bercakap dengan kita. Sebab ayat-ayat Quran tu kata-kata Tuhan. Sebab itu orang yang tak faham, kadang-kadang dia dengar baca Quran, dia buat tak tahu je. Dia tak sedar Allah tengah bercakap dengan dia. Itu kan kata-kata Tuhan. Sebab itu kena faham. Kalau Tuhan bercakap dengan kita, kita tak faham, tak jadi apalah Quran tu. Sama juga dengan dalam solat, kita bercakap dengan Tuhan, jangan laju sangat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, tak jelas tengah-tengah tu. Ya. Profesional sangat baca Fatihah. Kena baca satu-satu, bercakap dengan Tuhan. Dan Tuhan jawab. Ada hadis yang menyebut Tuhan menjawab setiap ayat kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Allah panggil, wahai malaikat, hamadani abdi. Ya. Dia bagi tahu dekat malaikat, tengok, kau tengok, hamba ku sedang memuji aku. Dia bangga dengan kita. Ar-Rahmanur Rahim, Allah jawab. Maliki yaumiddin, Allah jawab. Barulah lepas solat, as-solatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Barulah solat tu boleh menjaga kita daripada perkara keji dan mungkar. Kalau tidak, tak jadi apalah. Pasal dalam solat pun tak tahu apa minta, Allah pun tak tahu nak bagi apa. Bila dalam solat, baca betul-betul. Solat cepat-cepat biasa tak berapa sempat nak bercakap. Ya. Bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bermunajat nama dia. Dan banyakkanlah baca Quran. Nak balik kepada cerita tadi tuan-tuan. Biasanya suami kalau dia datang tanya, nak ubah isteri dia. Tuan-tuan, ustaz, macam mana ustaz, ada doa tak ustaz nak baca kat isteri saya ni? Isteri saya tu kuat melawan lah ustaz. Saya dalam hati mula-mula cakap, semua isteri kuat melawan. Kalau ada isteri tuan-tuan yang tak melawan, bawa dia pergi cek doktor tuan-tuan. Ada masalah tu. Ada masalah hormon. Tapi tak sempat nak cerita kat sini, itu panjang cerita dia, cerita psikologi tu. Rasulullah banyak sebut. Sebab tu kena faham, nak tentukan kaedah dakwah, kena faham. Ya, mad'u kita. Nak dakwah anak lain, dakwah isteri lain, dakwah suami lain, dakwah mak ayah lain. Ya. Nak tegur orang tua lain. Nak tegur budak-budak lain. Budak-budak ramai datang masjid main-main, lari-lari. Ada orang tua jerit-jerit marah. Tak berapa kena dengan suasana budak-budak, dengan fitrah budak-budak. Saya baru ni sebelum SPM ke, sebelum PT3, dia panggil budak-budak PT3, ya, budak-budak 15 tahun datang masjid dengar kuliah maghrib. Lepas solat, lepas isyak tu kita buat solat hajat. Jadi dia maghrib tu kita bagi tazkirah sikit lah. Ada 300 orang budak-budak 15 tahun. Belakang ada 300 lebih, 400 orang mak ayah yang umur 40 ke atas. Tuan-tuan, 40 cara bercakap lain, 15 cara bercakap lain, kaedah dia lain. Saya tanya Rustia, saya kata, nak suruh saya bercakap dengan budak-budak ke dengan orang tua? Dia kata, dengan budak-budak lah ustaz. Saya kata, okey, saya cakap dengan budak-budak. Orang tua duduk diam-diam, jangan marah, jangan terasa hati. Pasal bila saya cakap dengan budak-budak, saya cakap bahasa budak-budak. Da'i, mad'u, lepas tu dia panggil uslub, kaedah.
kaedah ni kena betul. Kaedah budak-budak kena cara budak-budak. Kita duk cerita si tanggang, kita duk cerita apa-apa lagi, jet dengan pokok kacang. Itu cerita zaman kita, tuan-tuan. Zaman kita sekolah dulu tu. Budak-budak sekarang tak berapa faham dah cerita tu. Ada pula yang kata, kenapa ustaz cerita tu penuh dengan moral? Kenapa kita tak nak cerita ke anak-anak kita? Anak-anak kita mengikut cerita sezaman dengannya. Bagi dia orang faham mudah. Anak saya masa darjah satu, dia balik-balik rumah, dia kata, abah nak tengok Barbie, 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 duk sebut Barbie tiap-tiap hari. Ya. Kita orang kampung, tuan-tuan, mana pernah tengok Barbie? Ya. Barbie adalah tengok kat kebun-kebun tu kan. Barbie, Barbie. Sampai saya pernah sebut dekat anak saya, saya kata balik rumah mak dekat kampung, jangan sebut Barbie. Nanti mak salah faham. Mak tutup dia lah. Tapi dia duk sebut Barbie, Barbie. Akhirnya saya mengalah, saya beli. Kakak boleh, saya abah beli. Kakak kena, dengan syarat kakak belajar rajin-rajin, dapat nombor bawah pada 10. Dia dapat nombor 9. Janji ditepati, tuan-tuan. Jangan dicampati. Saya beli, saya bawa dia pergi kedai. Masa tu zaman video lah lagi, zaman VCD. Dia pilih 1, 2, 3, 4. Rupanya banyak cerita Barbie. Ayah yang bodoh. Satu harga 69.90 sen masa tu. Tak kerabak duit bulan tu. 10 keping dia pilih. Pujuk punya pujuk, kakak beli satu je kakak. Kita tengok sama-sama yang best. Yang mana yang best? Kakak mesti tahu yang mana yang best. Dia pilih satu, balik tengok sama-sama. Tuan-tuan, saya tengok cerita Barbie, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan nak tipu saya pasal Mariposa, Elena, Dandelion. Itu semua cerita-cerita Barbie tu. Ada orang kata, ustaz pun tengok cerita karut. Saya kata, kita dengar si tanggang dulu tak ke karut? Si tanggang tu karut. Tapi mak kita dia pandai, dia bijak. Dia ubah olah si tanggang jadi cerita moral. Kita tak perasan si tanggang tu cerita karut. Si tanggang karut, tuan-tuan, jangan duk percaya sangat. Wasak akidah. Saya, cikgu saya duk cerita si tanggang masa sekolah rendah. Si tanggang ni kena sumpah dekat mak dia, lepas tu jadi batu. Kapal, duduk tak kapal, jadi batu keras. Saya tanya, cikgu kat mana benda tu cikgu? Batu kef, dia kata. Confident je dia sebut. Tentang dia tahu kita orang kampung, tak pernah sampai KL. Sekarang bila dah besar, dah belajar kat KL, kerja kat KL, tiap-tiap hari lalu batu kef. Tak nampak pula ada kapal besar orang jadi batu. Karut cerita tu. Tapi mak kita dia bijak. Ini bukan masalah anak kita degil. Kita tak bijak, tuan-tuan. Mak kita dulu bijak. Bukan pasal mak kita dulu garang. Bukan. Ada orang kata, mak ayah kita dulu garang. Sebab itulah kita menjadi orang. Ya. Bukan sebab garang. Sebab ikhlas mak kita tu kita tak tengok. Ya. Ada orang kata, cikgu. Cikgu, dulu saya sebab kena rotan lah saya jadi baik. Saya kata, bukan sebab kena rotan jadi baik. Cikgu-cikgu dulu ikhlas mengajar. Yang tu kena tiru. Bab merotan ni, saya cari dalam hadis, tak ada Nabi rotan budak, tuan-tuan. Ya. Jomlah kita stoplah cakap benda tu. Duk masih nak rotan juga budak-budak. Tak ada. Kalau cikgu sampai ke cikgu besar tak payah rotan, itu lagi baik. Saya belajar benda ni masa saya buat PhD, tuan-tuan. Saya pergi ke negara-negara high value index countries. Switzerland, Finland, Sweden. Ada orang dia kata, ustaz dah sesat dah ustaz, duk belajar dengan orang Eropah. Saya kata, orang Eropah belajar daripada Rasulullah. Lama Eropah diperintah oleh Islam. Kita lama diperintah oleh Hindu dulu. Itu perangai tu ada sikit-sikit lagi kot. Kita lama Hindu, lama kerajaan Hindu kita. Majapahit, Langkasuka, Sriwijaya, ya. Kedah Tua, Gangga Negara. Tapi Eropah beratus tahun diperintah oleh kerajaan Islam. Nilai Islam tu lebih dekat dengan Quran dan Hadis. Saya pergi ke sekolah, satu sekolah budak darjah 1, darjah 2, darjah 3. Saya tanya budak-budak sekolah, saya kata, kenapa cikgu cerita dekat uncle? Saya cakap dengan budak-budak, saya cakap bahasa budak-budak lah, tuan-tuan. Saya tak cakap bahasa macam ni. Bahasa baku macam ni sesuai untuk orang baik-baik kat masjid ni.
Ini bahasa buku nama dia, bahasa kitab. Bila cakap dengan budak-budak, saya cakap bahasa budak-budak lah. Sembang, tanya, eh kita azan dulu ke ataupun sambung ni? Biasa kebiasaan kita berhenti azan. Kalau macam tu kita tangguhlah sekejap. Saya ada sikit je lagi nak berhabis sikit lagi. Saya tak nak berhenti tengah-tengah. Tengah-tengah tertinggal macam tu kan. Kita habiskan sikit lagi lepas azan. Dah masuk dah. Masuk. Kita azan sekejap eh. Nanti kita sambung sikit, kita habiskan. Kita habiskan sikit tuan-tuan pasal saya takut juga nanti terlewat sangat kan. Dia kuliah maghrib ni dia tak boleh bersungguh sangat. Rasa esok ada lagi maghrib. Dia satu masjid tuan-tuan saya singgah. Saya ada tanda cerita-cerita yang belum habis. Yang cantik tu sabar dulu. Saya akan sambung nanti satu-satu. Dia macam cerita Korea, dia sambung-sambung tu yang jadi panjang sikit tu. Saya singgah satu masjid tuan-tuan sembahyang Jumaat. Saya singgah, lepas tu saya tengok dekat masjid tu tak ada orang tidur. Dan yang lebih menarik lagi pasal saya balik ke Shah Alam, lepas 3 minggu tu saya masih ingat dia punya kandungan khutbah dia. Ini berkesan khutbah tu. Kalau tanya kita semalam tajuk khutbah apa? Semalam. Ke tak berapa ingat dah yang semalam. Tajuk je, tajuk. Tu pun tak berapa ingat ni, tak apalah. Kita jangan tanya orang, tanya kita. Ada juga yang kadang-kadang tu dia pergi masjid,
sedar-sedar je Tok Imam nak semayang dah. Ada juga. Itu memang tak tahulah tajuk khutbah apa. Dia pelik pula, dia kata, saya Tok Imam hari ni tak baca khutbah. Rupanya dia tidur lama. Saya singgah dekat masjid tu tuan-tuan. Saya duduk-duduk apa konsi-konsi dengan kawan-kawan dalam jabatan agama tu. Saya kata bagus juga kalau kita ambil, dia panggil best practice, contoh-contoh yang baik-baik. Mungkinlah pasal ada kebenaran dia dengan apa yang disebut oleh Rasulullah. Dia, saya jumpa jawatankuasa masjid dia. Dia bagi tahu khutbah dekat masjid kami tidak boleh lebih pada 7 minit. Dia bagi syarat macam tu. Siapa nak baca khutbah tak apa, 7 minit je. Jadi bila saya dengar, saya berhenti tu, memang betul lah. Tak sempat tidur tuan-tuan. Dia baru tengah habis. Ha, dia macam tu. Kita macam tak habis lagi ke? Allah tak habis lagi. Dia macam tu. Dia khutbah dia sah. Ikut cukup rukun, cukup syarat, sah lah. Ya. Alhamdulillah rabbana ittaqullaha usyikum wa iyyaya bittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah taala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Dibaca ayat Quran yang bermaksud ini disusuli dengan hadis yang berbunyi, baca hadis yang bermaksud sidang Jumaat yang dirahmati Allah, daripada ayat dan hadis di atas, marilah sama-sama kita yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Barakallahu li wa lakum fil Quran Al-Azim. Tak sempat tidur tuan-tuan. Tengok tuan-tuan pun baru nak buka mata baru. Habis dah. Saya kata baguslah khutbah dia, berkesan. Saya jumpa jawatankuasa dia, saya tanya. Saya kata tak apa ke, pendek sangat. Jawapan dia tu saya ingat sampai sekarang. Dah 7 tahun dah saya berhenti masjid tu. Dia, jawapan dia simple tapi sentak. Sampai 7 tahun tak hilang lagi. Saya kata tak apa ke, pendek sangat. Dia kata, ustaz, minggu depan ada lagi Jumaat. Nak kalut panjang buat apa? Rasulullah kata, qassiru, pendekkan khutbahmu, panjangkan solatmu, supaya ramai orang sempat. Kenapa kita tak nak buat? Pasal dah biasa lama. Seronok cakap cerita macam-macam dulu, pusing orang tidur. Last kali masa pengajaran tu, marilah sama-sama kita mengambil pengajaran daripada khutbah pada hari ini. Seorang dah tak dengar lah. Rugi kita. Kalau itu yang berlaku. Tapi kalau semua tak tidur, bagus. Panjang lagi bagus. Ya. Dah mengikut kesesuaian lah. Panjang pendek tu pun dia subjektif juga. Ya. Panjang bagi kampung kita, dia kata 2 jam. Ya. Maknanya pendek lah kalau 15 minit tu. Ya. Tapi kalau ramai tidur tu, kena buat kajian lah. Kalau ramai sangat tidur, kita kena ubah. Betulkan kita. Ya. Tuan-tuan, tak habis lagi cerita tadi . Cerita pasal Barbie tak habis, cerita pasal budak sekolah pun tak habis lagi. Saya tanya budak sekolah tadi. Saya kata, kenapa degil sangat? Cikgu bagi tahu ke uncle, suka lawan cakap cikgu . Pasal apa . Budak-budak kata, uncle, kita orang bukanlah degil. Kita orang cuma tak suka sebab cikgu tu yang garang sangat. Itu budak-budak cerita. Petang tu program dengan cikgu. Saya tanya cikgu. Saya kata, cikgu, kenapa budak-budak cakap garang sangat? Tak payahlah garang sangat cikgu. Ya. Cikgu dekat Malaysia ni, dia tak payah pakai PA system. Dia jerit daripada bawah tingkat 4 dengar. Saya kata, kenapa cikgu garang sangat? Cikgu-cikgu pula jawab, ustaz, budak-budak sekarang degil-degil ustaz. Okey, saya gabung 2 jawapan tadi. Bila tanya budak-budak, kenapa degil? Bukan kita degil, cikgu tu yang garang sangat. Cikgu kenapa garang? Budak-budak sekarang degil-degil ustaz. Anak-anak kenapa degil? Bukan kita degil, cikgu tu. Bila nak habis? Tak habis. Sistem pendidikan kita duk bergaduh benda tu je. Mak serang cikgu, cikgu serang anak. Bila mak komplain, cikgu kata, kita biar je jadi apa-apa pun. Mak bukan marah benda tu. Mak marah benda lain. Jangan campur aduk semua benda. Mak marah pukul. Jangan pukul lah. Ajar lah. Habis nak ajar macam mana kau tak boleh pukul? Ajar lain, pukul lain. 9 bulan kita hantar cikgu-cikgu pergi sekolah. Pergi maktab, pergi ke universiti. Buat diploma pendidikan. Kita ajar cara mengajar. Tak ada dalam tu guna rotan. Ada beratus cara mengajar.
Dalam buku saya ni ada satu tajuk pendidikan ala Rasulullah. Rasulullah mengajar orang, ya. Rasulullah ajar orang, kadang-kadang dia bagi assignment. Siti Fatimah tanya Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, mula-mula dia bagi tahu kat Fatimah. Dia kata, Fatimah, kau tahu tak ada orang yang lebih baik daripada kamu dalam dunia ni? Oh, Fatimah tak puas hati. Fatimah kata, siapa ya Rasulullah? Siapa? Siapa ya wahai bapakku, dia kata. Dia kata, kau pergilah cari. Ada seorang perempuan tu, dia duduk kat kampung ni, dia duduk ujung sini, rumah dia gini-gini, kau pergilah cari. Itu bagi assignment nama dia. Siti Fatimah pergi kaji sendiri, kajian lapangan nama dia. Bila Rasulullah dia balik, dia buat report dekat Rasulullah. Ya. Orang perempuan ni buat gini. Rasulullah kata, itulah sebabnya dia jadi dia lebih baik daripada kamu. Siti Fatimah kata, aku berazam aku akan jadi lebih baik daripada dia. Itu cara bagi assignment. Kadang-kadang sahabat tanya Rasulullah, Rasulullah tanya balik supaya jawapan itu dalam bentuk soalan. Ada juga macam-macam cara Rasulullah. Kadang-kadang cara Rasulullah bercerita, ya, kaedah-kaedah mengajar. Rasulullah bercerita, ya, cerita tentang Juraij, zaman Bani Israel, cerita Al-Quran pun ada macam tu. Ada banyak cara, tapi Rasulullah tak rotan. Rasulullah tak rotan budak-budak. Tuan-tuan, saya duk cari hadis merotan budak ni tak pernah jumpa. Rasulullah gosok kepala budak banyak. Rasulullah gosok kepala budak. Berapa ramai kita gosok kepala budak datang masjid? Budak-budak datang terlalu ikut tepi dia, gosok kepala peluk dia. Dia seronok, tuan-tuan. Fitrah budak-budak. Budak-budak tak takut orang tua yang gosok kepala dia. Budak-budak takut yang mata cengil dekat dia. Lalu je tengok macam tu, itu dia lari. So, ada seorang ulama dia kata, tunggulah kebinasaan apabila masjid-masjid kamu tidak ada lagi suara hingar bangar kanak-kanak. Kalau generasi anak-anak kita tak benarkan dia datang masjid, datang surau, maka terputus. Dia nak belajar dengan siapa datang surau? Nak tunggu dia tua dulu baru nak belajar. Jangan suruh ikut kita yang salah. Ada juga kita yang salah. Bila pergi masjid lepas pencen, itu salah. Kita salah, nak suruh anak kita salah juga. Anak-anak biar dia datang masjid, buatlah dia nak buat aktiviti dia. Berlari itu kanak-kanak. Kalau Tok Imam berlari, itu masalah. Anak-anak berlari biarlah. Tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu cara yang Rasulullah tunjuk, bila baginda nak tegur Hasan. Dia nak tegur Hasan, dia panggil Husain. Chen, sini Chen. Kita lawan dengan Hasan. Budak-budak dia suka bermain, tuan-tuan. Kita nak suruh dia dengar kuliah maghrib, tak ke penat dia? Dia budak-budak. Kita nak suruh dia jadi macam orang pencen. Bila dia nak jadi budak-budak? Umur 15 dah jadi budak pencen. Ini cerita-cerita orang pencen. Ustaz Azhar Idrus kata, kuliah maghrib, bacalah kitab apa pun. Tak lari dah jemaah. Semua sakit lutut, tak larat bangun. Bukan saya kata, tuan-tuan. Ya. Tapi budak-budak yang muda-muda ni, dia nak berlari, dia nak bergerak. Itu fitrah dia. Ya. Bila dia panggil Husain, Chen, sini Chen, ajak Acang lawan. Rasulullah suka main dengan budak-budak. Rasulullah jadi kuda, tuan-tuan. Rasulullah jadi kuda, Husain naik belakang, dia kejar Hasan. Bila dia lawan dengan Hasan, Rasulullah selalunya bila dia lawan dengan budak-budak, dia bagi budak-budak menang. Dah tua-tua main dengan budak-budak, tak payah sungguh sangat nak menang. Bagi budak-budak menang. Budak-budak dia seronok bila dia menang. Lawan kejar-kejar, Hasan menang. Lepas tu dia peluk. Itu cara Rasulullah. Rasulullah peluk, gosok kepala. Ha. Chan, macam power, Chan. Acak ni macam Power Rangers. Oh. Menang je. Jangan cakap bahasa khutbah dengan budak-budak. Tak kena uslub. Kaedah tak kena. Datang-datang dekat anak kita, duduk sini. Ayah nak cakap sikit. Ittaqullah usikum wa iyyaya bittaqullah. Ya. Betul lah, ittaqullah tu bagus. Tapi tak bagus masa tu, tak bagus. Tak semua tempat bagus. Ada orang kata pakai jubah bagus, saya setuju. Tapi kalau masa berenang tak bagus pakai jubah. Ada waktu-waktu, takkan Nabi pakai jubah sepanjang masa. Ya. Nabi tak pakai jubah sepanjang masa. Nabi pakai kain dua lai. Nabi kadang-kadang pakai baju gamis, ya. Nah, macam-macam. 40 tahun, 63 tahun hidup Rasulullah, 40 campur 23 tahun Rasulullah hidup. Macam-macam sunnah Nabi. Jangan kita ingat kita saja yang bagus dan semua tempat kena terima cara kita, bukan, tuan-tuan. Nak pergi dakwah pasar malam,
tak payah pakai, tak payah pakai kopiah. Ada orang kata, dia kata, habis tu takkan kita nak ikut orang pasar malam? Apa salahnya kalau ikut? Orang pasar malam salah semua ke? Saya duduk keluar masuk, keluar masuk kampung orang asli, tuan-tuan, memang confirm tak ada kopiah. Masuk kampung orang asli, kalau tidak orang asli tak nak dengar cakap kita. Islam tak sampai kat dia. Masuk pakai seluar, pakai seluar lusuh sikit, pakai baju t-shirt. Ha? Kalau dengan orang muda, buat macam orang muda pula. Saya bersama dengan Jaiz setahun dulu kita buat program malam minggu dengan Mak Moto dekat dataran kemerdekaan Shah Alam. So saya, walaupun kita buat forum, panel forum, saya kadang-kadang jadi panel, kadang-kadang jadi moderator, tak apalah, itu cerita yang kita nak sampaikan pada dia. Tapi nak bagi ngam dengan diorang, tak salah. Saya pakai seluar jin ketat, tuan-tuan, malam-malam minggu. Jin ketat, t-shirt ketat. Kena workout sikit lah, pasal perut tak berapa sesuai pakai t-shirt ketat. Ada pula yang kata, ustaz, patutnya masa ni lah kita nak ajar dia pakai serban. Janganlah, baru nak ajak dia datang dataran baru. Kita boleh ubah dia daripada merempit kepada berhenti motor, tu dah cantik dah. Dia parking ramai-ramai motor tu dah seronok dah. Bila duduk ramai-ramai, kita pakai jean, pakai baju biasa, lepas tu jalan, cakap pun bahasa dia, baru ngam dengan dia. Saya lalu tengok, ui, awak Izzuz ni eh, suara pun bertukar, tuan-tuan. Cakap dengan orang tua tak baik cakap macam tu, tapi pasal jumpa dengan anak-anak muda, power eh Izzuz ni. Dia pun tengok atas bawah. Asal bro, minat ke? Dia kata. Lepas habis forum, saya turun daripada stage tu, datang tunggu, sambut dekat stage, nak salam, nak cium tangan. Janganlah macam tu, saya kata, saya peluk dia. Sob, tak maaf sob, dia kata. Tak maaf apa, saya kata. Tadi, saya lah yang panggil ustaz bro tadi. Dia tahu tak sesuai panggil bro. Panggil kau ustaz bro, kalau dia tahu tu imam, dia tak panggil bro. Tapi pasal dakwah dia berlaku bila ada hubungan, tuan-tuan. Dia bukannya dengan teguran semata-mata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bina hubungan. Dia nak tegur Hasan, dia bina hubungan dulu, kepercayaan. So bila Hasan dah seronok, dia gosok kepala Hasan bagus, masa tu dia selit, "Chan, acan nak jadi lebih bagus tak? Lebih power tak?" "Naklah tu," dia cakap, contohlah kan. "Okay, kalau Acan nak jadi lebih power, Acan janganlah lawan cakap mama." "Dah. Okay tu." Masa tu sampai. Masa tu kita tegur dia sampai, tuan-tuan. Tapi kalau kita tengah marah, biasanya tak berapa sampai. Sini. Berlawan dia cakap, "Kau tahu tak ada hadis yang kata, oh tak masuk. Masa tu dia pun tengah nak marah kita, kita pun tengah marah dia. Dakwah tak berlaku dengan marah-marah. Dakwah berlaku dengan kasih sayang. Baik, ada orang kata dia marah dekat anak pasal dia sayang. Ini pun cerita menarik juga. Saya kata, "Kenapa kak marah-marah kat anak?" Dia kata, "Ustaz, kita ni marah anak tanda kita sayang, ustaz." Saya kata, "Alhamdulillah kalau macam tu. Malam ni kalau kena marah kat suami, jangan rasa tak disayangi pula." Bila suami marah, dia tak rasa pula dia disayangi. Masa suami marah, "Suami saya asyik marah saya je." Itulah tanda sayang. Malam ni. Suami marah, kita peluk dia. "Ya Allah, abang. Sayang sungguh abang kat saya." Tak sampai hati pula kita. Kalau bab marah kat orang, itu tafsiran kita. Tuan-tuan, kadang-kadang kita boleh fikir, bukan tak boleh. Tapi itulah namanya tazkirah. Kita mengingatkan diri kita untuk tambah baik dari masa ke semasa. Ada benda yang lama kita buat tak semestinya betul. Walaupun dah lama kita buat, kalau benda tu salah, maka perlu diperbetulkan. Itu yang cerita pasal kaedah dakwah tadi tu dia. Cerita pasal budak sekolah dengan cikgu tadi tak selesai dengan cara tu. Saya kata, "Cikgu, jom kita berkasih sayang dengan budak-budak." Saya jumpa dengan cikgu-cikgu cemerlang, tuan-tuan. Guru besar cemerlang, pengetua cemerlang. Saya dalam satu convention tu, saya saja tanya je. Saya kata, "Cikgu, ada tak cikgu yang gang, yang baik dengan gangster kat sekolah?" Ada 7-8 orang kat tangan.
Saya kata, cikgu, kalau kita boleh share sikit pengalaman kita. Cikgu memang berbaik dengan gangster. Dia kata, ya. Kita orang ambil kaedah berlawan dengan diorang pun tak selesai. So, kita orang ambil kaedah berbaik. Saya kata, saya pun tak banyak masa nak tanya banyak-banyak, nak interview. Tapi, conclusion je. Saya nak lompat pada conclusion. Cikgu, 7 orang, 8 orang ni, siapa yang pernah terima anugerah pengetua cemerlang? Saya kata, 7, 8 orang tu angkat tangan. Itu pengetua cemerlang. Yeah. Nak tackle budak-budak, kena baik dengan budak-budak. Kita duduk sibuk nak marah, nak hukum. Kita bukan penghukum. Kita bukan hakim. Kita cikgu. Kita ibu bapa. Dahlah stoplah bergaduh cikgu dengan ibu bapa pun. Cikgu tu ibu bapa tu cikgu. Ya. Dan kita tak ada pun hakim. Kalau kita kerja hakim pun, kita tak kerja hakim kat rumah. Hakim kita kat mahkamah. Dan hakim kena ada banyak prosedur-prosedur lain. Tuan-tuan, saya nak pasal nak ringkas je ni. Satu lagi saya nak share cerita yang real je. Tak nak bagi teori-teori sangat, balik tak tahu nak buat apa pun. Saya tanya budak-budak sekolah. Sebab bila tanya mak ayah, siapa pernah tipu anak-anak? Jarang saya jumpa mak ayah angkat tangan. Siapa pernah tipu mak ayah? Tak tipu anak. Tak payah angkatlah pasal anak ada, anak tengok nanti. Tapi bila saya tanya anak-anak, ya, saya kalau bercakap dengan anak-anak, saya cakap dengan anak-anak ni, saya lupalah mak ayah tepi dia. Ya. Saya tanya budak-budak, saya kata anak-anak, bila dah geng lah, bila dah masuk geng dengan diorang, okey, cuba cakap jujur dengan uncle. Ya. Kita tak apa. Kalau mak ayah marah pun, uncle jawab. Uncle ada. Ha, dia kena jadi abang long dia tu, abang long kawasan. Ya. Baru dia rasa selamat. Saya kata, cuba angkat tangan. Siapa yang rasa mak dia pernah tipu dia? 2/3 lebih angkat tangan, tuan-tuan. Ini bila mak ayah tak ada. Bila mak ayah tak ada. Saya kata, cuba angkat tangan. Siapa yang rasa mak dia pernah tipu dia? 2/3 lebih angkat tangan. Saya kongsi sikit-sikit je. Saya panggil seorang. Saya kata, apa yang mak tipu abang? Abang, kenapa abang kata mak tipu abang? Dia kata, kita tak tahulah uncle mak kita tipu ke tidak. Tapi kan, kita pun pelik, dia kata. Kita selalu ikut mak kita pergi pasar malam. Lepas tu, kita nak beli mainan. Mak kita kata, tak ada duit. Bohong kan, uncle? Pergi pasar malam, tak ada duit? Tuan-tuan faham tak maksud saya? Anak-anak kita dilahirkan cerdik. Mak ayah yang membodohkan anak-anak. Dan benda ni, tuan-tuan, saya jumpa dekat negara barat. Dekat negara yang high value index countries. Negara berperadaban tinggi. Bila anak dia minta nak beli mainan, dia cakap jujur dengan anak dia. Ini budaya yang lebih tinggi. Tamadun yang lebih tinggi. Mama nak beli mainan, mak dia peluk dia. Mak dia cakap kat dia, abang, mama sebenarnya ada duit. Mama ada duit. RM2,898. Nampak? Mak dia pun cerdik. Dia tahu ada duit berapa banyak. Kita kadang-kadang tak tahu duit ada berapa banyak. Nampak bodoh kita. Itu nak tipu anak pula tu. Mama ada duit RM2,988. Tapi kan, mama nak bayar ni, dia cakap kat anak dia. Ya. Mama kira-kira tak cukup sebenarnya mama nak bayar semua benda tu. Mama kena cari lagi tambah ni. Abangah rasa abangah nak beli mainan tu ke ataupun nak tunggu bila mama ada duit lebih nanti? Cuba cakap tu. Saya yakin anak-anak kita anak-anak yang baik, tuan-tuan. Tapi kalau daripada kecil dah ajar anak-anak ni, kita tipu anak-anak kita sebab nak mudah. Anak-anak kita pun tak sabar nak jadi mak, dia nak tipu anak dia pula. 7 keturunan tak habis. Itu bila tanya macam-macam jawapan tu. Ya. Itu kira tipu ke ustaz? Itu tipu sunat tu. Teruskanlah menipu, tak payah berubah. Kalau dah banyak alasan, tak berubahlah kita. Tapi kalau kita rasa sampai ke satu titik, kita fikir kita sendiri, kita faham kita sendiri, yang tu nama dia dibuka mata hati untuk berfikir tentang diri kita. Tuan-tuan, saya tak boleh nak panjang-panjang cerita lain lagi banyak kan. Yang cerita Barbie tadi tak habis juga. Akhirnya saya tengok sama-sama dengan anak saya cerita Barbie tu. Sebab tu saya tahu juga cerita Barbie ni, tuan-tuan, tak sesuai langsung dengan orang lelaki. Daripada awal sampai habis, warna pink. tak masuk. Rasa nak muntah saya tengok. Tapi sebab apa saya tengok? Sebab saya ada anak perempuan.
Sebab apa mak kita cerita setanggang? Sebab dia ada anak kecil. Dia tak cerita cerita yang bombastik sangat. Dia cerita setanggang, dia cerita jet dengan pokok kacang, dia cerita sang kelembai, cerita bodoh-bodoh je. Sebab sesuai dengan budak-budak. Tuan-tuan, saya tengok, saya tanya anak saya, kenapa suka sangat tengok Barbie kakak? Dia kata, sukalah. Elena tu selalu dapat hadiah. Ya. Sayap dia cantik kan? Dia kata, budak-budak memang itu fitrah dia. Kita tak payah nak suruh dia fikir macam CEO. Dia baru darjah satu. Ya. Saya kata, kakak, cuba kakak fikir, kenapa Elena tu dapat selalu dapat hadiah? Dia jawab macam ni, jawab macam ni, jawab macam ni. Tuan-tuan, ini nama dia kebat. Kemahiran berfikir aras tinggi. Tak payah bising-bising kecoh-kecoh. Kemahiran kebat, kebat, kebat. Mengajar tak kebat pun. Mengajar suruh hafal lagi. Cuba kita bagi dia berfikir. Itu baru kebat. Dekat negara-negara yang saya melawat tu, dia tak sebut pun kebat. Tapi cara dia ajar memang kebat. Saya pergi ke Finland. Bila tengok dia bawa, cikgu bawa budak-budak jalan tengah-tengah bandar. Budak kecil lagi, darjah 1 ke 6 tahun. Jalan ke bandar, berderet jalan. Sebab dia nak ajar disiplin berjalan dekat dengan orang. Lepas tu saya gurau, saya buat main-main kat budak-budak tu. Saya buat main kat dia. Budak tu terus lari pergi, potong kawan-kawan dia pergi jumpa cikgu dia kat depan. Tanya, teacher, can I say hi? Dia tanya cikgu dia. Cikgu dia kata, oh. Dia tunjuk kat saya. Dia pun ajar kat budak tu, cuba tengok orang tu, dia tegur kita, dia nak buat jahat ke, kalau ni cara tanda gini, dia ajar budak tu. Budak tu kata, tak, dia nampak dia baik. Okay, you can say hi. Kita duduk ajar anak-anak kita, jaga diri kita, pencolek ramai, kena colek juga. Praktikal tak ada. Duduk ajar saja. Tapi dia terus dalam praktikal, dan dia terus ajar nilai-nilai. Dekat Finland tu sampai sekolah rendah habis. Dia tak belajar. Dia tak belajar lagi periksa. Dia belajar jadi orang. Dan dia belajar berfikir. Itu kaedah yang Allah ajar Nabi Ibrahim AS. Bila nak mencari Tuhan. Saya bagi cadangan dekat kementerian hari tu. Masih jumpa gurusa-gurusa. Saya kata, why not? Kita ajar anak-anak kita akidah. Kita suruh dia keluar cari Tuhan. Dia balik, dia ada cerita siapa yang patut jadi Tuhan. Lepas tu kita ulas, betulkan balik. Apa jawab cikgu-cikgu? Dia kata, oi, ramailah sesat nanti. Tak sempat kita nak ulas. Sebab kita tak ada kekuatan. Kita yang ada kelemahan. Nak ajar anak-anak kita berfikir, tapi kita sendiri tak sempat. Itu kelemahan kita, tuan-tuan. Bila saya cakap dekat dia anak-anak saya jawab, dia kata sebab Elena tu suka tolong orang kot. Saya kata, that's the point. Elena suka tolong orang. Sebab tu Queen selalu bagi hadiah dekat dia. Okay, soalan dia, kita kena buat baiklah dekat orang supaya kita dapat balasan baik. Soalan yang berikutnya adalah soalan akidah. Kalau tak jaga, bahaya. Dia kata, oh, maknanya ada Queen lah yang akan bagi hadiah kat kita. Ini sesat ni. Dan saya pun cakap, saya kata, ini fairy tale. Kisah dongeng. Yang betulnya, kita dalam Islam, kita percaya ada Tuhan. Tuhan lagi power daripada Queen. Tuhan boleh bagi balasan apa saja yang kakak nak. Itu lebih sampai ajar kat dia. Ilmu akidah diajar menggunakan CD Barbie. Lebih cepat sampai. Dia mudah faham. Tuhan lebih power. Betul ke? Apa? Boleh kalau nak sayap cantik. Bukan sayap saja. Kakak nak apa? Semua boleh. Nama dia syurga. Dah termasuk dah. Tajuk berapa tu? Bab keimanan kepada Tuhan, keimanan kepada syurga dan neraka sekaligus. Boleh cerita terus. Lebih mudah faham, tuan-tuan. Itu cerita mendidik anak-anak. Dan dakwah budak-budak ni, dia kena cara dia. Yang saya cerita pasal budak-budak PT3 tadi pun, saya nak buat penutup dia, takut salah faham. Budak-budak tadi saya cakap tajuk tak kena mengena dengan tajuk kuliah maghrib. Tajuk main permainan dia orang, tajuk cakap dengan ni budak-budak pun. Selama 1 jam kuliah maghrib, budak-budak tahun 15 tahun tak bergerak bangun. Mak ayah dah habis dah jalan sana sini. Boring dengar cerita dia. Saya kata, kalau mak ayah tak suka, tak rai cerita anak-anak, sebab itu kita tak boleh jadi mak ayah kepada anak-anak kita. Tuan-tuan,
umur anak-anak kita, kanak-kanak dia suka main-main. Ya. Saya tanya budak sekolah darjah 1, darjah 2, darjah 3. Cuba tulis apa nama kursus yang nak buat pada cikgu. Biasa cikgu buat kursus pada anak murid. Saya kata cuba tulis apa kursus nak buat pada cikgu. Adalah yang tulis kursus cikgu mengajar tapi tak garang. Contoh, ya, sesuailah proposal budak-budak sekolah darjah 1. Ada satu tu yang saya tak faham. Dia kata kursus cara mengajar PJPK. Pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Ya. PJPK. Ke ada orang panggil PJK. Saya panggil budak tu. Siapa ni yang tulis? Bang, siapa tulis bang? Keluar. Dia pun, saya uncle, dia kata. Kenapa nak suruh cikgu pandai mengajar PJK? Saya uncle tak faham. Dia kata, uncle, kita kat sini kan sekolah dah 6 bulan dah uncle. PJPK selalu cancel. Tak faham juga. Tak faham juga mana lambatlah kena cerita tahun depan pula sambung. Tuan-tuan, anak-anak fitrahnya bermain. 5 hari jadual dia, yang dia favorite dia, PJPK. Bila dia sampai sekolah, cikgu, sains matematik, sains matematik, sains matematik, PJPK bila? Ada meeting, PJPK lah jadi mangsa. Okay, hari ni duduk dalam kelas je eh. Oh, feras budak-budak kita. Kita nak suruh dia jadi macam kita, tak boleh. Ya. Dia budak-budak. Ada mak bagi tahu kat saya, dia kata tolong nasihat anak dia ni. Suka sangat minta belon. Pergi pasal malam nak belon. Pergi pasal malam nak belon. Saya kata, kakak umur berapa kakak? Saya tanya budak kecil. Dia kata 3 tahun setengah. 3 tahun setengah memanglah nak main belon. 3 tahun setengah, 4 tahun, 5 tahun nak main belon. Dia kata masalahnya ustaz, belon dah banyak ustaz kat rumah. Mak dia kata. Saya kata berapa banyak kak? Dah 7 ke 8 dah ada. Saya kata kalau ada duit belilah kak, baru 7, baru 8. Ustaz, dia bukan main banyak-banyak, dia main satu-satu je. Saya kata kak, akak ada berapa tudung kak? Akak pakai 1 je. Yang berderet tudung 3 almari tu, anak tengok benda tu. Mak boleh beli tudung banyak, dia nak belon tak boleh beli. Macik dia kata, "Ah, ustaz, ustaz samakan belon dengan tudung?" Saya kata, "Ya, sama kak." Pasal budak 3-4 tahun dia suka belon. Kakak umur 30 lebih suka tudung. Kalau kakak suka belon, saya pun lari kak. Pelik sangat. Tuan-tuan, kita tak faham fitrah anak kita. Macam mana nak dakwah? Ya. Nak dakwah macam kita tak boleh. Sayyidina Umar pesan, ajarlah anak-anakmu mengikut zamannya kerana mereka tidak hidup pada zaman kamu. Zaman kita dulu ajar ABC pun, A for apple, B for banana, C for cat. Ajar dekat budak-budak, duduk dekat bandar Meru. Meru ni ke bandar dah ni. Nak cari cat pun susah, 2-3 ekor je ada kat rumah. Tu pun rumah sendiri tak ada cat. Ya. Dia nak faham cat, banana, lambat. Cuba ajar cara baru. A for apple. Apple yang dah makan tu. Apple yang dah makan separuh. Tuan-tuan tak berapa faham. Nampak tuan-tuan bukan budak-budak. A for apple yang dah makan separuh. Warna silver apple tu. Bukan warna hijau. B for bluetooth. Oh, cepat dia ingat. C for chatting. D for download. Cepat dia ingat. Ini bahasa-bahasa diorang. Kita pula kata, ish, buat apa ikut diorang? Ha, tengok, kita sombong. Kita ingat bahasa kita je ke yang bagus? Ingat banana bagus sangat ke? Ingat cat tu bagus sangat ke? Yeah. Bluetooth, download, tak ada salah apa-apa pun. Yeah. Tuan-tuan, jom kita betulkan kita. Kita betulkan kita. Kalau kita nak jadi pendakwah yang berkesan, yang sampai, yang termasuk Rasulullah kata balighu anni, sampaikan. Bukan cakap saja, kena sampai. Baligh tu sampai. Kalau cakap saja mungkin Nabi kata kul, cakap, ya. Ataupun takallamu, ya, bercakap. Tapi balighu, sampai, biar sampai, ya. Nak bagi sampai kena betul cara dia. Suami nak tegur isteri, nak dakwah isteri, kena sampai. Ya. Kita banyak kali, ramai juga suami dia kata, saya dah marah banyak dah ustaz, saya nasihat, tak jadi. Memang nasihat cara orang lelaki tak jadi pada orang perempuan.
Sebab fitrah orang perempuan lain, tuan-tuan. Orang perempuan, kalau dia merajuk, kita bagi khutbah, tak kena. Ada orang lelaki, dia bagi ceramah masa tu. Dia marah, tegur suara isteri dia bagi ceramah. Tuan-tuan, orang perempuan, dia tak berapa suka ceramah. Orang perempuan, dia lebih suka belai-belai, pujuk-pujuk. So, nak tegur dia, kena tegur cara dia. Isteri merajuk, masuk bilik, dia kunci pintu. Apa kita buat? Kita jerit dekat luar. Biasanya macam itulah. Sebab apa? Sebab kita rasa nak panggil dia, dia duduk jauh, kena jerit. Itu orang lelaki fikir. Keluarlah. Sayang, keluarlah sayang. Panggil sayang tu. Tak jadi. Orang perempuan, fitrah dia, dia tak berapa suka cakap kuat. Cakap perlahan lagi bagus. Walaupun tak logik pada kita. Ha. Cakap perlahan je. Sandar dekat pintu, cakap bisik dengan pintu. InsyaAllah sampai. Balik terang malam ni. Isteri merajuk, kunci pintu, kita sandar dekat pintu, cakap dekat pintu. Kalau nak berdoa tu, berbisik pada bumi. Ha. Didengar di langit, itu lain. Ini berbisik pada pintu. Bisik dekat pintu. Yang abang tadi kan, abang gurau dengan ayam. Lepas tu abang tengok ayam macam kecil hati pula. Abang nak kata maaf. Cakap pelan je. Ada orang lelaki kata, kalau pelan takut dia tak dengar. Tak, orang perempuan dia suka dengar benda yang tak berapa dengar. Sebab tu dia suka gosip-gosip. Dia suka kalau benda tak berapa dengar, itu yang dia dengar. Cakap pelan je. InsyaAllah. Ada satu buku, Mars and Venus. Orang putih buat. Tapi kajian dia, saya baca, saya refer dekat Quran hadis, Nabi dah sebut lama dulu. Bila bercakap dengan orang perempuan, dia kata, orang perempuan ni, dia bukan nak lari jauh pada kita. Dia lari pun sebenarnya, dia nak duduk dekat kita. Itu orang perempuan. They usually run to the back doors. Orang lelaki pula, they usually run to their cave, nama dia. Orang lelaki ni, kalau ada orang perempuan tanya saya, kalau suami merajuk nak buat macam ni, Ustaz? Tak payah buat apa-apa. Tak payah sibuklah nak pujuk. Orang lelaki tak perlu pujuk. Orang lelaki merajuk, dia lari, dia keluar rumah petang karang, okey. Itu fitrah orang lelaki. Orang perempuan tak sabar-sabar nak pujuk suami dia. Pasal dia ingat suami dia macam dia. Suami lari pergi minum kat warung, dia pun start kereta, kejar pergi kat warung. Suami nampak je dia berhenti, lari kat warung lain pula. Dia kejar kat warung lain pula. Orang lelaki tak suka dipujuk. Yeah. Orang lelaki lebih banyak logik. Itu yang Nabi sebut. Yeah. Orang perempuan dia banyak EQ, emotion, an-nafs. Orang perempuan dia banyak bercakap dengan emosi. Sebab itu bila Rasulullah sebut dekat Siti Aisyah, khairun nisa'id dunya Maryam wa Asiyah wa Khadijah wa Fatimah. Ada empat orang terbaik dunia, di dunia ni. Empat orang wanita terbaik. Maryam, Asiyah, Khadijah, Fatimah. Siti Aisyah buat muka. Sebab apa? Sebab tak ada nama dia. Orang perempuan memang macam tu, tuan-tuan. Dia cepat kecil hati. Rasulullah sebut, jangan kamu bercakap perkara kecantikan wanita lain di hadapan isterimu. Bukan sebab penakut tau. Tak payah cakap. Perempuan ni, perangai dia, fitrah dia, dia tahu bukan dia paling cantik dalam dunia. Tapi bila kita cakap, kita kena cakap dia paling cantik. Tak payah cari skema jawapan lain. Kalau dia tanya, malam ni balik try tanya suami. Bang, abang tengok saya ayam dengan nilofa, siapa lawa bang? Nampak macam jelas sangat jawapan dia kan? Tapi skema jawapan hanya ada satu. Dalam dunia abang, tak ada seorang pun yang lebih lawa daripada ayam. Itu jawapan skema. Tolong hafal. Tak boleh jawab lain, tuan-tuan. Nabi marah. Kita cuba jawab jawapan betul. Kita ingat betul. Salah. Ayam dengan nilofa. Kejap abang fikir. Kejap. Oh, itu dah tak salah dah. Fikir itu dah salah. Sebab orang perempuan dia fitrah orang perempuan dia suka dia menjadi satu-satunya. Special pada orang perempuan, satu. Orang lelaki special, ramai. Semua special pada abang. Itu bahaya tu. Orang perempuan tak boleh terima. Tuan-tuan, kalau kita beli hadiah apa-apa dekat isteri kita, jangan cakap beli hadiah juga kat orang lain. Tak payah cakap. Bukan jangan beli, tapi jangan cakap. Cakap dekat isteri, abang beli dekat ayang. Seorang je hadiah ni. Special. Dia akan rasa special.
Tapi kita silap kadang-kadang. Kita cakap, ya, abang tak beli apa-apa tau, abang pergi Singapura itu. Tapi abang beli untuk yang special je. Ayam dengan mak abang. Dah tak special, bodoh. Bila ada seorang lagi tak special. Ada orang lelaki dia kata, dengan mak saya kot ustaz. Dia kata, ya, tak kira lah dengan siapa pun. Ya. Yang Nabi sebut tadi tu yang Tuhan sebut wahyu. Bukan Nabi suka-suka. Tapi kenapa Aisyah kecil hati? Sebab dia perempuan. Lalu Rasulullah doa dekat Tuhan, ya Tuhan, ya Allah, turunkanlah satu hadiah yang menggembirakan Aisyah. Cara nak tegur orang perempuan, kena bagi hadiah yang menggembirakan dia. Lalu Allah turunkan hadis yang berikutnya. Dia kata, kalaulah ada satu kuih yang menjadi kesukaan orang Arab, maka itulah Aisyah di kalangan para malaikat. Aisyah pun senyum balik. Ya. Rupanya malaikat sayang dekat Aisyah ni. Ya. Tuan-tuan, itu orang lelaki, beza. Suami nak tegur, nak dakwah isteri lain, isteri nak dakwah suami lain. Ya. Ada suami, isteri dia merajuk masuk dalam bilik, tutup habis. Selimut habis. Saya dah tak tahu nak buat apa, Ustaz. Saya kejut dia tak nak bangun. Saya cakap saya nak minta maaf. Saya nak ajak dia pergi keluar berjalan pun dia tak nak bangun. Dia cakap dia dah tidur. Orang perempuan ni dia akan buat benda berani mati kalau dia merajuk. Ya. So, orang dah tidur lah. Macam mana tidur boleh cakap? Tapi itulah kadang-kadang perbezaan kita, tuan-tuan, yang nantilah ada masa lain kita sambung bab lelaki dengan perempuan tu, bab suami dengan isteri saja. Tuan-tuan, bila dia kata saya tak tahu nak buat apa, Ustaz, saya cuma ingat Ustaz sebut banyakkan solat, banyakkan baca Quran. So saya dah tak tahu nak buat apa, saya duduk sebelah kepala dia, saya baca Yasin. Malam tu isteri dia lari pergi rumah kakak dia. Dia kata, tak jadilah Ustaz Yasin. Saya kata, bukan Yasin tak jadi, engkau yang tak jadi. Orang tak baca Yasin dekat sebelah orang selimut macam tu. Bila saya jumpa dengan isteri dia pun, saya tanya, kenapa lari? Pasal dia kata isteri dia keluar rumah tanpa izin. Saya kata, kenapa lari keluar rumah? Yalah, dia tu nak sangat saya mati. Salah faham nama dia. Baca Yasin bagus, tapi jangan dekat kepala orang yang tengah berselimut. Tak kena. Ya? Apatah lagi orang tu perempuan yang tinggi emosinya. IQ dia tinggi. Dia baca, orang perempuan bila bercakap dengan kita, dia baca gerak badan kita, tuan-tuan. Itu yang bahaya. Kita cakap lain, dia faham lain. Orang lelaki pula bila bercakap, bila orang perempuan bila bercakap, dia guna banyak bahasa badan. Itu kita faham lain. Dia cakap lain, tapi makna dia lain. Bila kita tanya, yang ayang suka tak kalau abang beli hadiah ni dekat ayang? Dia pun tengok hadiah tu, dia pusing-pusing, dia tengok lama. Mata kecil, kecap kecil-kecil besar, dia tengok. Lepas tu dia kata, suka? Tak payah beli, tuan-tuan. Tu tak suka nama dia. Tengok body language. Ya. Yeah. Sayyidina Ali kata, bila bercakap dengan isterimu, jangan dengar kata-katanya, tetapi tengok cara dia berkata-kata. Ini yang susah. Orang lelaki tak berapa banyak masa nak tengok. Orang lelaki, kita kena lebih halus jiwa kita bila nak faham isteri. Isteri dia kata suka, tapi kena tengok suka dia macam mana. Suka muka macam tu, tak suka. Sukalah, itu tak suka. Sukalah, tak suka juga tu. Kalau kita tanya, suka tak kalau abang beli hadiah? Suka. Yang tu suka. Lain, suka juga jawapan dia. Sebab tu orang lelaki kadang-kadang tak faham. Bila main WhatsApp ni lagi-lagi susah nak faham. Pasal orang perempuan dia hantar teks saja. Abang kakna tu dia tanya kan. Suami bila baca, oh ni nak ambil tahu semua hal orang lah ni. Bukan. Banyak makna soalan tu. Kadang-kadang orang perempuan tanya, bukan nak jawapan pun. Dia saja nak tunjuk dia ambil berat dekat kita tu je. Ya. Saya tanya orang perempuan, tapi kat sini tak payah tanyalah. Saya buat survey. Saya tanya orang perempuan, biasanya hantar mesej dekat suami, suami jawab panjang ke pendek? Semua kata pendek. Muka fras pula tu. Pendek jawab. Orang perempuan dia mengharapkan kita melayani perasaan dia, tapi kita tak pandai pula nak layan. Dia tanya, "Bang, abang tengah buat apa tu?" Ya. Pukul 3:30 petang. Tanya tengah buat apa. Semua orang tengah kerja. Kita rasa soalan tu soalan bodoh. Tak. Ya. Dia ambil berat. Daripada pagi dia teringat. Pukul 3 dia hantar mesej. Kita pun jawab. Kerja.
Kerja apa? Dia tanya. Office. Yelah, buat apa? Kita dah start nak marah dah. Pasal mengganggu. Bagi orang lelaki itu mengganggu. Orang perempuan jangan banyak sangat duduk siasat orang lelaki. Tapi orang lelaki kena faham juga, dia bukan siasat, dia nak ambil berat. So saya dah jumpa dah kunci dia. Kalau dia tanya, kita terus jawab panjang supaya dia tenang, dia tak kacau dah. Abang tengah buat apa tu? Kita pun terus jawab. Alah ayang ni, abang baru je teringat nak WhatsApp ke ayang. Ayang dulu yang WhatsApp ke abang. Dia ada dia ada love-love, mata bulat-bulat, macam-macam ada dalam tu. Yang orang lelaki tak reti nak guna. Tuan-tuan, itu untuk emotion nama dia. Bling-bling, mata bling-bling. Dia ada HRMMMMMMM panjang. Yang NG banyak, macam-macam. Untuk ekspreskan. Yang abang kan sekarang tengah meeting. Tapi boring lah meeting ni. Kenapa saya cerita? Sebab fitrah orang perempuan, dia nak tahu tentang kita. Dan bila kita bercerita, dia rasa dia dihargai. Tengah meeting, boring lah meeting ni. Tapi kan yang nanti bila balik, abang ambil ayam, kita pergi jalan-jalan. Nak? Saya dah buat dah survey tu, tuan-tuan. Apa jawapan orang perempuan? Nak? Okay. Yeay. Alright. Tak ada gangguan dah, tuan-tuan. Jadilah suami yang bijak dan membahagiakan. Kalau kita duduk sakitkan hati sama-sama, tak selesai, tak selesai. Eh bodoh, orang lain pun tengah kerja lah masa ni. Wah, dia dapat jawapan tu. Siapa bodoh bang? Start. Yeah. Bila ada waktu lain pasal masa nak masuk subuh dah ni. Tuan-tuan, kalau kita nak, saya nak habiskan yang tadi pasal ada yang salin. Satu, kita kena kenal pasti da'i. Yang kedua, mad'u. Ciri-ciri mad'u kena kenal. Kita kena raikan supaya sampai. Yang ketiga, uslub, kaedah cara. Dalam masjid mungkin ini kaedah dia. Dalam hutan lain, dengan orang asli lain, dengan mak orang muda lain. Tuan-tuan, dengan makpit lain, tuan-tuan. Saya ada kawan saya, pakar makpit. Budak dadah. Dia cakap pun memang gaya dadah dah. Dia cakap. Cakap tu pun dah ngam dah dengan budak dadah. Muka pun lebih kurang. Tak baik, gurau-gurau. Tapi kan saya ikut dia. Lepas tu saya surrender. Saya tak mampu. Dia cara dia macam dia jumpa budak-budak dadah kan. Assalamualaikum. Cara bagi salam. Assalamualaikum. Tolong. Ustaz tolong. Dia mungkin sebab dadah dia bercakap kat dalam ni kan. Tak tahulah, saya tak tahu. Tapi dengam. Ya. Ustaz tu cakap tu gini. Bel ustaz gitu. Kalau kita pergi cakap macam ni, termuntah tu, golek-golek dia orang. Awak-awak semua kena dengar tahu saya nak cakap. Awak lah. Dia tak boleh. Dia lu gua dia cakap. Ustaz, lu makin handsome ustaz. Dia kata, apa pula gua lu handsome ustaz. Dia cakap, dengam lah. Tak salah, lu gua tak salah tuan-tuan. Cuma jangan cakap lu gua dengan Tok Imam. Tak kena. Dia kena. Uslub nama dia. Yang ketiga, maudhu' tajuk pun kena. Ini tajuk suami isteri keluarga semua orang ni. Kalau nak bagi tajuk tentang ekonomi negara, saya rasa tak semua nak dengar. Ekonomi negara ataupun politik negara sekarang, tak semua nak dengar. Yang minat saja. Dia kena tengok. Maudhu' kena sesuai. Maudhu' budak-budak, cara budak-budak, tajuk budak-budak. Dan yang terakhir sekali, wasilah. Wasilah ni media ataupun perantara dia. Perantara. Cakap dalam masjid macam ni. Kalau dengan budak-budak muda, saya tulis dalam buku saya ni cerita tentang cikgu anak murid, tentang mak ayah anak-anak. Saya kata usrah yang paling berkesan saya pernah buat dengan budak-budak muda ialah tepi kot takro dengan tepi kot futsal. Sebab budak-budak muda ramai kat situ. Saya pergi main sama. Bila main, kita kalah, kita duduk kat luar. Masa duduk kat luar tu, tuan-tuan, ramai orang datang tanya. Datang seorang, Ustaz, tanya sikit. Ada apa saya tanya? Macam mana kalau kita nak sembahyang? Tapi, kita kaki berbalut, tak boleh nak bengkok. Macam mana kita nak buat, Ustaz? Nak sujud? Nak lipat, tak boleh? Dia nak tanya soalan tu dekat masjid kat surau, dia tak pergi. Dia ada kat kot futsal.
tapi tak ada pula orang pendakwah kat situ. So kita ada kat situ. Kalau kita nak target kat situlah. Kalau tak target kat situ tak apa, tak payah kata apa-apa. Kita tugas kita dekat masjid, kita laksanakan dekat masjid. Jangan habis semua keluar pula, masjid pula tak ada. Masjid jalan cara masjid. Tapi jangan duk kata orang yang tak nak datang ke masjid, ya. Kalau kita larat, kita pergi. Kalau tak larat, tak payah kata. Ustaz saya sebut, dia kata, makna kalau kau tak mampu nak buat, buat bodoh je, dia kata. Saya ingatkan dia bergurau. Saya kata, takkan buat bodoh je Ustaz? Dia kata, ya, buat bodoh lebih baik daripada buat jahat. Betul dia lagi. Bila kita tak tahu nak buat apa-apa, baik buat bodoh. Jangan duk kata ke orang. Sebab itu buat jahat nama dia. Ya? Kita tak tahu macam mana cara nak ubah apa-apa yang bukan kemampuan kita. Kita pun bercakap, bukan main berapi. Tak berubah pun. Ya? So, kita carilah benda yang kita boleh ubah. Nombor satu, diri kita sendiri, tuan-tuan. Ya? Janganlah kita duk fikir sangat nak ubah orang dulu kalau kita tak mampu nak ubah kita. Jom, kita ambil semangat pengajaran untuk perubahan diri kita. Cukup dah lima tadi. Ya? Lima perkara rukun dalam dakwah. Kita faham, kena faham betul-betul untuk bagi berkesan dan sampai. Jangan terfikir nak ubah orang terlalu sangat. Seorang ulama dia pesan, satu hari bila kamu terfikir yang kamu ingin sangat mengubah orang lain, berhentilah menjadi manusia, mohonlah jawatan menjadi Tuhan. Ya? Sebab bukan tugas kita, tuan-tuan. Tugas kita bina hubungan, cipta kebahagiaan dengan orang. Manusia yang paling baik di kalangan kamu, Nabi kata, ialah mereka yang banyak manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan kita membahagiakan mad'u kita, pasangan suami isteri, anak-anak dekat dalam keluarga. Anak-anak gembira, kita jadi ayah dia. Ayah gembira, anak jadi anak dia, jadi anak dia. InsyaAllah, moga-moga. Minta ampun, minta maaf. Terlewat banyak sangat dah saya tahu. Lepas ni memang tak jemput dah. Biasanya orang macam ni, kalau yang jenis tak nak berhenti ni kan. Moga-moga ada manfaat untuk sama-sama kita laksanakan. Minta ampun, minta maaf. Yang baik kita sama-sama ambil manfaat. Yang saya silap, jangan ambil hati. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.